Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitur Engadget. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas updatean harga Realme pada bulan September tahun 2022. Semoga video ini bisa menjadi acuan bagi teman-teman yang lagi mencari handphone baru. Kita mulai dari produk Realme paling murah, yaitu Realme C30. Untuk RAM 2GB dan memori internal 32GB dijual dengan harga Rp1.299.000, dan untuk RAM 4 memori internal 64GB dijual dengan harga Rp1.599.000. Untuk spesifikasinya menggunakan layar 6,5 inch dengan jenis layar IPS LCD Android 11, dan untuk chipsetnya menggunakan Unisoft T612. Untuk kameranya dibekali dengan 8 megapiksel kamera belakang dan 5 megapiksel untuk kamera depan. Selanjutnya yaitu Realme C11 2021. Untuk varian RAM 2GB dan memori internal 32GB dijual dengan harga Rp1.350.000, dan untuk RAM 4GB dan memori internal 64GB dijual dengan harga Rp1.699.000. Untuk spesifikasinya menggunakan layar 6,52 inch dengan jenis layar IPS LCD Android 11. Untuk chipsetnya menggunakan Unisoc SC9863A. Kameranya dibekali dengan 8 megapiksel kamera belakang, 5 megapiksel untuk kamera depan, dan menggunakan baterai 5000 mAh. Selanjutnya yaitu Realme C31. Untuk varian RAM 3GB dan memori internal 32GB dibanderol dengan harga Rp1.699.000, dan untuk varian RAM 4GB memori internal 64GB dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Untuk spesifikasinya dengan menggunakan layar IPS LCD dengan ukuran 6,5 inch menggunakan Android 11, chipsetnya yaitu Unisoc T612, menggunakan triple kamera dengan kamera utama 13 megapiksel kamera belakang, 5 megapiksel kamera depan, dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Berikutnya yaitu Realme C35. Untuk varian RAM 4GB, memori internal 64GB dijual dengan harga Rp2.299.000, dan untuk varian RAM 4GB memori internal 128GB dijual dengan harga Rp2.499.000. Untuk spesifikasinya menggunakan layar IPS LCD dengan ukuran 6,6 inch Android 11. Untuk chipsetnya menggunakan Unisoc T616, dibekali dengan triple kamera 50 megapiksel kamera belakang dan 8 megapiksel kamera depan, dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan pengecasan cepat 18 watt. Berikutnya yaitu Realme 9i. Untuk varian RAM 4GB memori internal 64GB dijual dengan harga Rp2.699.000, dan untuk varian RAM 6GB memori internal 108GB dijual dengan harga Rp2.999.000. Untuk spesifikasinya menggunakan layar 6,6 inch IPS LCD Android 11. Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 680. Dibekali dengan triple kamera 50 megapiksel untuk kamera belakang dan 16 megapiksel untuk kamera depan. Baterai dengan kapasitas 5000 mAh dengan pengecasan cepat 33 watt USB Type-C. Berikutnya Realme 8i. Dengan varian RAM 6GB dan memori internal 128GB dijual dengan harga Rp2.799.000. Untuk spesifikasinya menggunakan layar IPS LCD 6,6 inch Android 11. Untuk chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G96. Dibekali dengan triple kamera belakang 50 megapiksel dan 16 megapiksel untuk kamera depan. Baterainya sudah menggunakan kapasitas 5000 mAh dengan pengecasan cepat 18 watt. Selanjutnya yaitu Realme 8. Dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB dijual dengan harga Rp3.299.000.
Untuk spesifikasinya, menggunakan layar Super AMOLED dengan ukuran 6,4 inch Android 11, chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G95. Dibekali dengan 4 kamera belakang dengan resolusi 64MP dan untuk kamera depan dengan resolusi 16MP. Baterainya menggunakan 5000 mAh dengan pengecasan 30W. Selanjutnya yaitu Realme 9. Untuk varian RAM 6GB dan memori internal 128GB dijual dengan harga Rp3.199.000. Dan untuk varian RAM 8GB, memori internal 128GB dijual dengan harga Rp3.399.000. Untuk spesifikasinya, menggunakan layar Super AMOLED 90Hz dengan ukuran layar 6,4 inch Android 12. Chipsetnya sendiri menggunakan Snapdragon 680. Dengan triple kamera 108MP kamera belakang dan 16MP kamera depan. Selanjutnya yaitu Realme 9 Pro dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB dijual dengan harga Rp3.999.000. Untuk spesifikasinya, menggunakan layar 6,6 inch IPS LCD dengan frame rate 120Hz Android 12. Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 695 5G. Dibekali dengan triple kamera belakang yaitu 64MP dan kamera depan 16MP. Baterainya memiliki kapasitas 5000 mAh dengan pengecasan cepat 33W. Selanjutnya yaitu Realme GT Neo 3T dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB dijual dengan harga Rp5.499.000. Dan untuk spesifikasinya, menggunakan layar 6,62 inch AMOLED dengan frame rate 120Hz Android 12 dengan chipset Snapdragon 870 5G. Dibekali dengan triple kamera belakang dengan resolusi 64MP dan kamera depannya menggunakan resolusi 16MP. Kapasitas baterainya yaitu 5000 mAh dengan pengecasan 80W. Selanjutnya yaitu Realme 9 Pro Plus dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB dijual dengan harga Rp5.499.000. Untuk spesifikasinya, menggunakan layar Super AMOLED dengan ukuran 6,4 inch Android 12. Untuk chipsetnya menggunakan Dimensity 920 5G. Dibekali dengan triple kamera belakang yaitu 50MP dan 16MP untuk kamera depan. Baterainya menggunakan kapasitas 4500 mAh dengan pengecasan cepat 60W. Selanjutnya yaitu Realme GT Neo 3. Untuk varian RAM 8GB dan memori internal 256GB dijual dengan harga Rp6.999.000. Dan untuk varian RAM 12GB, memori internal 256GB dijual dengan harga Rp7.999.000. Untuk spesifikasinya, menggunakan layar AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,7 inch Android 12. Untuk chipsetnya menggunakan Dimensity 8100 5G. Dibekali dengan triple kamera 50MP untuk kamera belakang dan 16MP untuk kamera depan. Baterainya menggunakan kapasitas 5000 mAh dengan pengecasan cepat 80W. Selanjutnya, produk flagship dari Realme yaitu Realme GT 2 Pro dengan RAM 12GB dan memori internal 256GB dibanderol dengan harga Rp9.999.000. Untuk spesifikasinya, menggunakan layar dengan teknologi LPTO2 AMOLED 120Hz dengan ukuran layar 6,7 inch Android 12. Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Dibekali dengan 3 kamera belakang yaitu 50MP untuk kamera utama, 50MP untuk kamera wide angle dan 3MP untuk kamera mikroskop.
Kamera depannya beresolusi 32 megapiksel dengan baterai 5000 mAh, pengecasan 65 watt. Nah, itulah updatean harga Realme pada bulan September 2022. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan hal-hal apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar. See you next time.